Cara mendeteksi dan menghindari penipuan forex. Pertama, tanda-tanda penipuan forex. Janji pulangan tinggi, tanpa risiko. Kalau ada yang janji keuntungan besar tanpa risiko, itu dah tanda besar penipuan. Dalam forex, untung dan rugi itu biasa. Tiada lesen atau pengesahan. Pastikan platform atau broker itu berdaftar dan ada lesen yang sah. Usila sautlay. Boleh semak dengan badan kewangan yang berkaitan. Tekanan untuk melabur cepat. Scammer suka tekan kita untuk buat keputusan cepat. Kalau ada yang desak-desak tu, baik lari jauh-jauh. Testimoni yang berlebihan. Jangan mudah percaya dengan testimoni atau testimoni palsu yang terlalu bagus. Banyak scammer guna testimoni palsu untuk tarik mangsa. Kedua, cara elakkan penipuan forex. Buat kajian sendiri? Sebelum melapor, pastikan buat research dulu. Baca review semak latar belakang broker dan tanya pendapat orang yang berpengalaman. Guna broker sahaja yang berdaftar. Pilih broker yang berdaftar dengan badan pengawas kewangan seperti BNM atau SC. Awasi tawaran terlalu bagus untuk benar. Kalau tawaran itu terlalu menarik, mungkin ada udang di sebalik batu. Hati-hati dengan tawaran yang nampak terlalu menggiurkan. Jangan mudah terpengaruh dengan FOMO, fear of missing out. Jangan melabur sebab takut terlepas peluang. Ambil masa untuk fikir masak-masak sebelum buat keputusan. Gunakan platform trading yang terkenal. Pilih platform yang dah lama wujud dan ada reputasi yang baik dalam industri. So, korang jangan terburu-buru dalam melabur. Pastikan buat kajian mendalam dan sentiasa berwaspada dengan taktik licik scammer. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal kemudian hari.